Hello and what's up, Jagis. Sekarang kita sudah bersama dengan Toyota Fortuner GR Sport 2.8 tahun 2022. Iya, ini merupakan salah satu SUV yang cukup dinanti di Indonesia gitu ya. Fortuner kan selama ini adem ayem, kemudian rivalnya dengan Pajero pun masih terus sengit gitu ya. Tapi dengan mesin baru ini, bisa dibilang tenaga dan mesin dari Pajero itu langsung diskakmat oleh Toyota. Penasaran? Dan berhubung kita juga belum pernah review Fortuner yang GR Sport, waktu terakhir kali kan kita review Fortuner yang TRD facelift sebelah sini gitu ya. Sekalian kita pengen jelasin apa bedanya sih semenjak ada imbuhan GR-GR-an di mobil yang satu ini. So, kayak apa sih mesin terbaru Fortuner yang cukup brutal ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Interior terkesan sangat-sangat sleeper sekali karena dibanding varian GR Sport yang 2.4 ini hampir nggak ada bedanya kecuali badge 2.8 yang ada di belakang. Nah, untuk jagis, Toyota Fortuner GR Sport 2.800 diesel. Iya, selama ini Fortuner itu terkenal mungkin kurang bertenaga gitu ya. Tenaganya masih kalah jauh sama Santa Fe yang CC-nya lebih kecil gitu. Tapi sekarang mereka mendobrak dengan tiba-tiba meluncurkan varian yang satu ini dengan mesin 1GD 2.800cc yang melonjakkan torsinya menjadi 500 Nm dan otomatis bikin Pajero langsung menggigil kedinginan di pojok ruangan gitu ya. Dan kebetulan kita juga belum pernah bahas Fortuner yang versi GR Sport. Terakhir kali kita review itu yang facelift versi TRD Sportivo di sebelah sini. Kalau bisa tonton dulu video yang itu karena di sana kita udah ngulas lengkap banget gitu. Di sini kita hanya akan membahas bedanya apa sih dengan varian yang waktu itu. Nah, sekarang kita bahas eksterior dulu, mulai dari belakang seperti biasa. Tapi sebelum itu, kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Mas Dian dari Toyota Auto 2000 Yosudarso yang udah ngizinin kita untuk ngulas Fortuner 2.800cc ini di Laknat Soto Junky. Karena seperti biasa, event-event launching Toyota kita nggak pernah diajak for some reason. Jadi, thank you banget Mas Dian. Kalau kalian tertarik untuk test drive, cobain tenaganya langsung, atau lihat lebih dekat lagi, atau beli Toyota apapun, SPK gitu ya, kalian bisa kontak aja langsung Mas Dian di Instagram sebelah sini, atau di nomor langsung di bagian bawah sini. Pastinya best price dengan pengalaman prima pula, karena Mas Dian ke kita pun selalu prima juga gitu ya, apalagi kalian potential customer, seperti itu. Oke, eksteriornya dari belakang. Secara overall design, dia memang bisa dibilang nggak terlalu banyak berubah dibanding Fortuner TRD yang pernah kita shoot sebelah sini gitu ya. Masih overall silhouette dan ubahannya pun serupa. Di atas sudah ada integrated top spoiler, sudah ada turn brake stop lamp, sudah ada rear defogger, dan ini pun floating roof masih sama, ada aksen chrome keliling pun masih sama. Dan semenjak facelift juga, ini badge Fortuner bagian belakang sini sekaligus garnishnya juga jadi black chrome gitu ya, kan makin sporty gitu. Perbedaan utama di eksterior dari Fortuner 2.400cc pastinya ada di bagian badgingnya. Iya, karena di belakang sini dia ada logo 2.8 di sebelah GR Sportnya. Iya, ini menandakan kalau ini adalah Fortuner bermesin brutal dengan torsi 500 Nm. Dan logo 50th anniversary-nya udah hilang karena kan ini udah masuk ke badge 2022 gitu ya, seperti itu. Ke bawah, nah ini bumpernya. Secara desain body kit pun sebenarnya kalau dilihat mirip-mirip dengan versi TRD, namun karena sekarang udah di rebranding jadi GR Sport, di sini pun logo-logonya berubah. Pertama ada emboss GR di bagian tengah sini yang entah kenapa ini tuh warna hitam glossy, jadi nyaru banget, hampir nggak kelihatan. Apalagi kalau kotor, udah nggak kelihatan logo GR-nya. Dan plakat di bawah sini yang tadinya TRD Sportivo sekarang jadi Toyota. Gue bingung, kayak jadi Toyota gitu ya, malah jadi less sporty, tapi ya no matter ya, udahlah.
At least dari sisi safety, udah ada 5 titik parking sensor sewarna bodi yang flush dan rapi, dan udah ada kamera mundur yang tersemat rapi di bagian belakang sini. Dan mobil ini pun tentunya sudah kamera 360. Tail lights-nya, nah ini juga sama seperti yang varian TRD, jadi dia LED bar seperti ini gitu ya, bentuknya kayak garpu somai gitu. Tapi kalau kalian ngerem juga udah LED dots, lampu seinnya udah LED yang memanjang strip di bagian tengah sini, namun memang lampu mundurnya dia masih bohlam biasa di sini. Siluet sampingnya juga masih khas banget dengan Fortuner yang selalu mereka agung-agungkan. Ada di bagian startup screen, ada di bagian key fob-nya bahkan, yang karena dia kayak mamerin ini ya, kink yang ada di sini sekaligus floating roof design di bagian sininya. Di atas tetap ada roof rail yang warna gunmetal, dan perubahan pertama karena ini GR-GR-an sekarang, tentunya untuk bagian talang air sudah berubah. Karena kan tadinya talang airnya itu TRD Sportivo gitu, sekarang sudah menjadi talang air GR, iya, yang tentunya sangat bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Yang artinya, kalau ada talang air dari GR Sport, ini tuh mungkin singkatan dari Grimis Rapopo gitu ya. Jadi kalau kalian grimis, ya nggak apa-apa. Oke. Door handle, model grip type, dia chrome. Chrome yang terang gitu ya, dan ada keyless entry untuk di bagian kanan dan kiri bagian depannya. Udah oke lah. Kebawa lagi. Nah, perbedaan yang kedua di samping, tentunya dekalnya sudah berbeda. Karena yang lagi-lagi, tadi kan dekalnya TRD Sportivo, ada memerahan yang racing gitu kan. Sekarang dia berganti menjadi dekal GR di bagian sini, yang nggak ada sportnya. For some reason lagi-lagi. Ke bawah, masih ada footstep yang bisa kalian injek, karena kan mobil ini lumayan tinggi. Dan spionnya, dia juga di black out. Iya, jadi beda warna sama bodinya ya. Jadi ngikut bagian kaca sebelah sini, dia black glossy seperti ini. Udah ada lampu sein LED di bagian sini, termasuk dia pun ada electric retract, auto retract. Dan juga ada kamera di bagian bawahnya, karena sudah kamera 360. Dan juga salah satu perubahan lagi, karena mesinnya sudah berbeda, hilang sudah emblem dual VVT-i yang ditaruh di bagian fender sebelah sini. Jadi di sini sekarang jadi polos aja. Sebenarnya kalian akan familiar dengan desain dari pelek ini, karena peleknya itu desainnya sama aja gitu ya. Oke, secara desain dia udah cukup oke. Dia two-tone polish dengan motif blade kayak gini yang sebenarnya tuh udah lumayan banget. Termasuk secara ukuran, dia ring 18 inci, jadi udah oke lah, nggak terlalu kedodoran amat sama bodinya gitu ya. Tapi memang, ini tuh desain TRD. Iya, jadi karena mereka sekarang berubah menjadi GR-GR-an, logo TRD yang tadinya DOP di sini, warna merah gitu ya, diubah jadi DOP Toyota. Iya, dan ini sendiri dibalut dengan ban Bridgestone Dueler HT dengan ukuran 26560 R18. Pengereman, depan udah cakram, belakang tentunya sudah cakram karena semenjak dibully Pajero, Fortuner berubah menjadi cakram. Dan juga dia udah ada kayak ABS gitu-gitu segala macam, memang udah standar gitu ya, ya normal lah mobil setengah miliar. Dan sampailah kita ke bagian depan dari si Fortuner GR Sport 2800cc. Di bawah kap mesin ini bersemayam mesin baru dengan torsi besar 500 Newton meter. Namun secara tampang, seperti yang gue bilang dari awal, memang dia sangat minimalis cosmetic change-nya gitu ya, hampir nggak ada. Bahkan di depan sini, itu bisa dibilang dibanding varian GR Sport yang 2.4, itu nggak ada bedanya sama sekali gitu. Tapi dibanding yang TRD dulu, memang karena ini kan yang GR, dia emang udah berubah sedikit. Contohnya dari bagian grill dulu. Grillnya ini, oke, dia kayak black chrome model kayak gini, udah stylish banget, tapi memang di bagian atas sini yang tadinya merah saat TRD, sekarang pas GR Sport dia jadi warna gunmetal. Lebih minimalis, nggak shouting gitu ya. Kemudian ke bawah, secara body kit pun bentuknya masih serupa dengan aksen-aksen kayak black glossy yang di sini juga sama, aksen body color yang kayak taring begini pun masih sama. Bahkan di bagian bawah sini, kalau kalian lihat masih ada dulu bekas plakatnya TRD ya, yang sekarang lagi-lagi diubah menjadi plakat Toyota. Bahkan di grillnya ada sesuatu yang annoying, ntar gue jelasin kenapa. Tapi yang nggak annoying adalah tetap masih ada kamera di bagian depan sini, karena tentunya mobil ini sudah ada kamera 360. Dan yang gue suka lagi, di bagian fase depan itu sama sekali nggak ada warna black doff gitu ya. Semua yang hitam di sini itu warna gloss. Di grill black gloss, di airdam black gloss, di bagian body kit black gloss, sampai bagian ini, fog lamp housing, ini pun black gloss, jadi kesannya premium, nggak kayak plastik-plastik murah gitu. Kemudian, di sini pun udah ada corner sensor bagian depan, iya, jadi udah cukup oke lah, termasuk untuk urusan perlampuan, gue juga udah suka karena di depan sini sudah full LED dari atas sampai bawah. Fog lamp di bagian sini sudah LED,
lampu utama itu terbagi menjadi dua ya. Jadi ada di bagian klaster atas dan satu lagi di bagian bumper sini. DRL, dia LED bar di bagian lampu yang kelihatan kayak Dragon Eyes kayak gini, yang sebenarnya udah keren banget. Tapi sayangnya DRL ini, pada saat kalian nyalain lampu senja, DRL ini mati dan lampu senjanya pindah ke bagian bawah sini. Iya. Dan ini mungkin jadi perdebatan gitu ya. Karena kalau orang pasang kayak bumper besi gitu-gitu segala macam, ini ketutupan, nggak kelihatan. Iya. Namun memang seperti yang gue bilang tadi, kalau kalian lihat di bagian kacanya gitu ya segala macam, mobil ini itu belum ada active safety, belum ada Toyota safety sense. Jadi bisa dibilang dia kalah canggih sama Race dan Veloz. Iya, seperti itu. Tapi jangan khawatir, kalau kalian misalnya khawatir mobil ini nggak ada active safety, kalian bisa tetap melindungi mobil ini dengan cara kalian sendiri. Caranya gimana? Dengan melakukan asuransi yang proper untuk Fortuner terbaru kalian. Dan untuk urusan asuransi, kita selalu percayakan asuransi dari Raksa. Gua sendiri udah pakai di Captur gua, dan selama ini gua rasakan pelayanannya itu prima banget, gercep, dan mereka pun selalu ada karena lokasi cabang itu ada di mana-mana. Jadi sangat memudahkan sekali. Dan semua bengkel rekanannya itu kualitasnya bukan kaleng-kaleng. Perbaikannya bagus. Kalau kalian misalnya tertarik untuk check out Raksa, bisa langsung buka website-nya di bagian bawah sini, www.raksaonline.com, dan di sana kalian bisa langsung isi data kendaraan kalian sehingga bisa langsung kelihatan preminya berapa. Itu sangat praktis banget gitu ya. Dan sekarang ternyata Raksa itu nggak hanya mengasuransikan kendaraan, bahkan rumah tinggal juga bisa mereka lindungi gitu ya. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa langsung check out aja website-nya di bagian bawah sini. Dan juga kalau misalnya kalian tertarik untuk mendaftarkan kendaraan kalian di asuransi Raksa, jangan lupa untuk pakai kode promo kita, yaitu yang satu ini, RONATS alias Raksa Online Laknat, supaya kalian bisa dapat bonus, potongan, dan pastinya kejutan menarik yang kalian nggak mau ketinggalan gitu ya. Keren banget, terpercaya, dan pastinya bisa kita andalkan, seperti itu. So jangan lupa RONATS kalau kalian pengen daftarkan kendaraan dan rumah tinggal kalian di Raksa Online. Sekarang kita lanjut ke bahas interior dari si Fortuner GR Sport 2800. Ada bedanya nggak? Yuk kita cek sekarang. Interior serupa dengan eksterior dengan ubahan sangat minimalis dibanding varian yang 2.4. Hanya saja ada drive mode baru yang kini ada normal, eco, dan sport. Nah, tadi guys, pas kalian mau masuk, kalian disambut oleh pintu yang beratnya lumayan gitu ya. Gue cukup suka, ini terasa solid dan terasa berkualitas. Naiknya, karena dia memang agak tinggi, ada footstep juga di bagian bawah sini untuk kalian pijak, sekaligus ada seal plate plastik yang tulisannya tuh Toyota di bagian sini. Jadi ya, welcome-nya udah cukup oke. Okay. Dan ada grab handle di bagian pilar untuk bantu kalian tarik badan naik. Nah, kurang lebih begitu aja guys, interior dari si Toyota Fortuner GR Sport 2800cc tahun 2022. Sebelum kita bedah interior, desain, fitur, dan lain-lain, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah itu racing untuk subscribe ke channel Laknat Suatu Janggi. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video baru dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di sini, @laknats_aj, seperti itu. Oke, kita kenalan dulu dengan kuncinya ya, seperti biasa. Yang bentuknya itu seperti ini. Tentunya dia sudah keyless, jadi dia key fob seperti ini. Typical kunci Toyota sekelas ini gitu ya. Dia ada siluet Fortuner sama seperti yang sebelumnya juga. Di baliknya, logo Toyota. Dan ada 3 buah tombol untuk lock, unlock, dan untuk buka power tailgate. Yang di belakang tentunya sudah power tailgate. Oke. Nah, dan ini tentunya sudah engine start stop button. Dan disinilah terletak improvement pertama pas GR Sport itu mengadakan improvement di lineup Toyotanya. Sekarang, tombol engine start stopnya sudah ada logo GR-nya. Iya, jadi pas kalian pencet itu kayak, sporty adrenalin rush gitu ya. Tapi yang paling penting kan, mesinnya. Mesin baru 2800cc 1GD improvement dengan torsi 500 Nm. Kayak apa? Foot on the brake? Yuk kita start up dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal terpacu, inilah ubahan utama yang terjadi di mobil ini karena sekarang mesinnya udah baru. 2800cc 1GD FTP inline 4 DOAC dengan TNT. Tenaganya 201 HP dengan torsi 500 Nm yang di-make ke transmisi 6-speed automatic berpenggerak roda belakang.
0-100 tuntas dalam 11,9 detik. Ya sebenarnya nggak kenceng-kenceng amat, tapi udah lebih dari 2 detik lebih kencang dibandingkan 2.4. Dan dia bisa menarik loader seberat 12 ton. Torsinya luar biasa. Dan tentunya pas kalian start up mobil ini, bakal ada muncul logo GR di bagian head unit Toyota sebelah sini gitu ya. Itu adalah improvement kedua di bagian interiornya semenjak GR sudah melakukan improvement. Nah, tapi dari segi dashboard, build quality, memang di bagian atas-atas ini masih hard plastik semua, khas dengan SUV ladder frame gitu ya. Tapi at least di Fortuner ini udah banyak aksen-aksen soft pad kayak di bagian sini, soft pad dengan jahitan asli, di bagian pilar dua tengah sini juga soft pad dengan jahitan asli, sampai di bagian atas tudung speedometer ini soft pad dengan jahitan asli pula. Di sini ada logo Fortuner yang kalau kalian pencet ini bisa ngebuka glove box yang bagian atas yang sekaligus bisa menjadi chill box juga ya. Kalau kalian taruh minuman, AC bisa dioper ke sini dan bisa dinginin minuman kalian. Glove box bawah sudah soft opening dan cukup gede ya, kita suka, cukup oke. Head unitnya ini sebenarnya udah head unit Toyota-Toyota kekinian gitu ya, yang tampilannya sebenarnya udah sangat-sangat intuitif banget. Jadi modelnya tuh kayak ala-ala Android gitu. Di bagian menu utama sini ada widget sebanyak yang kalian bisa pencet-pencet gitu. Di bagian bawah sini itu ada shortcutnya, ada media, ada phone, ada connection, ada apps, dan ada setting. Ini pun bisa kalian kayak slide-slide kayak gini gitu ya. Menunya sendiri juga apps ada banyak, ada yang Toyota, ada voice command, prepaid card, ada surround view monitor. Iya, karena mobil ini tentunya sudah kamera 360 seperti ini gitu, walaupun kualitasnya ya biasa aja sih sebenarnya. Kemudian ini juga pas kalian nyalain head unitnya, dia otomatis bakal memperingatkan kalian apakah ini hari ganjil atau hari genap. Bisa ngecek juga loh, ini ngecek ke e-money gitu ya, ngecek flash bisa di sini langsung. Jadi secara fitur udah oke banget. Nah, ke bagian bawah ada untuk warning panel di bagian sini, kayak untuk seat belt, passenger airbag gitu-gitu. Dan kita masuk ke bagian climate control yang tentunya di sini sudah digital dan sudah dual zone juga. Jadi kanan dan kiri bisa atur temperaturnya sendiri. Termasuk arah sembur pun udah lengkap ke kepala, kepala kaki, kaki aja, kaki dan front defogger, dan balik ke bagian kepala lagi. Dan juga ada front dan rear defogger di bagian sininya. Termasuk aksen chrome di sini yang cukup manis. Bawahnya, ini ada open slot di bagian sini buat kalian nyimpen kembalian, dan ada 3 blank button yang kita nggak ngerti buat apa. Padahal ini kan varian yang paling atas gitu ya. Tentunya yang di bawah 4x4. Pun sini bisa dibuka, ada untuk 12 volt socket juga, dan di bawah sini ada wireless charging pad. Kalian tinggal taruh handphone kalian di sini untuk ngecharge effortlessly. Bagian tengah sini, kalau kalian tekan ini bisa dibuka untuk nge-reveal 2 buah cup holder yang lagi-lagi kalian bisa pakai. Jadi total cup holder di depan itu ada 4, termasuk di bagian kanan dan kiri driver. Dan cup holder itu pun belum menghitung cup holder atau bottle holder yang ada di bagian door trimnya. Kalau kita lihat door trimnya, di bagian atas dia memang masih hard plastik, tapi ada aksen kayak boomerang shape warna gunmetal yang cukup manis. Dan untuk tempat kalian taruh tangan itu udah empuk-empuk kukulitan lengkap dengan jahitan asli. Jadi udah enak lah. Termasuk di bagian power window udah all auto sampai ke baris belakang. Dan di bawah kayak gue bilang ada bottle holder dan ada door pocket buat kalian nyimpen beberapa hal lagi di belakangnya. Oke, ke bagian tengah, mundur lagi ke bagian belakangnya. Kita masuk ke bagian transmissionnya yang masih model gate type kayak gini ya, tapi at least dia sudah ada manual shift mode dan udah ada pedal shifter di bagian setirnya. Jadi kalau kalian pengen berkendara dan lebih bersemangat dengan mesin baru yang sangat brutal ini, itu bisa. Dan tentunya masuk ke perubahan yang paling major sejak bergantinya mesin 2.8, yaitu di bagian tengah sini. Drive modes. Iya, sekarang Toyota drive mode-nya itu ada 3. Kalau yang tadinya cuman Eco Mode dan Power Mode, sekarang Toyota menjadikan ini lebih kayak mobil pada umumnya gitu ya. Jadi ada Normal, ada Eco, dan ada Sport. Dan begitu kalian masukin Sport Mode, di bagian speedometernya langsung menyala merah. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu Racing! Ada beberapa dummy button lagi, termasuk ada button, setengah button lebih tepatnya, untuk matiin traction control. Di sini ada armrest yang bahannya udah sama kukulitan dengan jahitan asli, jadi udah cukup enak. Termasuk kalau kita buka, bisa jadi console box buat nyimpen beberapa hal di dalam. Udah cukup dalam lah. Joknya, kukulitan juga. Pengaturan dia sudah elektrik untuk passenger depan, jadi udah cukup oke. Dan di bagian drivernya bisa untuk sliding, reclining, dan bisa seat
height adjuster juga. Bahkan di bagian passenger sini juga udah ada seat height adjuster, jadi cukup oke. Dan improvement GR ketiga yang ada di bagian dalam sini ada di bagian headrest joknya. Iya, karena sekarang dia udah ada emboss GR di bagian headrest joknya. Kalau yang sebelumnya pas dia baru-baru berubah jadi GR, ini masih polos aja gitu. Jadi ini nice touch, dan ini kayak broider gitu ya, jadi kayak bagus, benar-benar terasa oke lah, niat gitu. Oke, driving position, mulai dari setirnya, ini tentu sudah dilapis kulit dengan jahitan putih, bagian atas tetap ada wood panel yang warna hitam kayak gini, sporty banget. Pengaturannya masih manual, tapi sudah bisa tilt, dan sudah bisa teleskopik juga, jadi udah oke lah. Kemudian, setirnya sendiri, kalau kita tekan klaksonnya suara seperti ini, pathetic, perlu diganti, tapi ya, kita masuk ke bagian improvement GR keempat di bagian dalam sini, yaitu di bagian bawah setirnya sini. Karena sekarang untuk varian GR Sport sudah ketambahan emblem GR di bagian setirnya sini. Jadi kayak mobil-mobil Eropa gitu ya. Jadi kalian nggak salah kalau kalian nyetir Fortuner yang versi GR di setir sebelah sini. Kemudian kontrol di setirnya juga udah lumayan lengkap. Di bagian kiri udah ada audio controls untuk volume, seat track, ada untuk mode, voice command, dan untuk Bluetooth telefoni. Di bagian kanan ada untuk mengontrol bagian speedometernya alias MID-nya. Speedometernya juga tampangnya masih cukup serupa dengan versi yang TRD waktu itu. Jadi dia nyalanya tuh kayak biru gitu ya, instead of merah entah kenapa. Dan dia modelnya tuh kayak sundial gitu, warna biru. Jadi kesannya memang cukup premium. Nah, di tengah sini, improvement semenjak facelift udah ada kayak steering angle sensor. Jadi kalau kalian belokin steering wheel-nya, kalian bisa lihat di sini seberapa patah kalian belokin setirnya. Jadi misalnya kalau ibu-ibu parkir lupa lurusin setir, dia bisa ngingetin gitu ya, biar setirnya lurus. Sisanya, MID udah cukup lengkap, ada digital speedometer, ada current dan reset consumption, ada range, ada after reset berapa, ada eco indicator, dan ada eco score yang bisa menilai kalian, ada eco saving, dan balik lagi ke bagian digital speedometer. Ke kanan, ada untuk warning, sekarang ada door ajar, Alex lagi buka pintu kelihatan, termasuk setirnya masih lurus, jadi udah oke lah. Headlight udah auto, tapi wiper belum. Ke bagian kanan, ada controls untuk matiin dan nyalain parking sensor, ada untuk security alarm, dan di bawahnya lagi ada untuk matiin electric tailgate-nya. Door trimnya, di bagian driver, kayak yang gue bilang, dia sudah all auto power window, ada untuk window lock, dan ada untuk pengaturan electric mirror yang sudah electric retract dan auto retract. Ke atas, mirror bagian tengah sini sudah elektrokromatik, jadi udah bagus, udah auto dimming ya, udah mewah. Dan di bagian overhead console-nya ini ada tempat buat nyimpen kacamata yang dalamnya dilapis material jenis wool, jadi bagus. Termasuk di bagian tengah sini, kita sih cukup suka karena ini desainnya tuh premium banget. Kalau kita nyalain, ini lampu sudah full LED dan dia modelnya tuh kayak titik-titik kayak gini ya, kayak benar-benar futuristik banget. Walaupun kalau dibandingkan dengan Innova Reborn, dia masih kalah futuristik karena Innova Reborn kan ada ambient-ambient light gitu kan, di sini dia belum ada. Sun visor, di bagian kanan-kiri sudah ada kacanya dan dua-duanya sudah ada lampunya. Walaupun lampunya masih kuning dan bohlam pijar biasa. Oke, masuk ke baris kedua dari si Fortuner GR Sport 2800cc. Pertama-tama, kita disambut dengan pintu yang sama beratnya kayak di depan. Jadi udah cukup oke. Dan di belakang sini, tetap ke bagian footstep di bagian bawah buat kalian injek. Karena lagi-lagi kan mobil ini terasa cukup tinggi. Walaupun memang dia nggak ada grab handle di bagian pilarnya, jadi masuknya harus kayak manjat kursinya gitu. So, begini tuh guys, rasa duduk di baris kedua dari si Fortuner GR Sport 2800. Ini jok depan udah gue set ke posisi menguduga, gue tingginya 170 cm. Di sini, gue masih ada ruangan kurang lebih sekitar 8 jari. Jadi oke lah, cukup lega, gue nggak komplain sama sekali. Walaupun memang bawah joknya itu agak sempit, jadi kaki kalian tuh nggak bisa molos ke bawah jok depan gitu ya. Tapi yang gue suka, carpeting dari mobil ini tuh empuk dan fluffy gitu ya, tebal dengan emboss Fortuner juga. Jadi pas kalian inget, injek tuh enak gitu, terasa lumayan premium. Headroom, masih ada 4 jarian gitu ya. Karena kan memang ini ladder frame, jadi walaupun dia mobilnya tinggi, dia tuh nggak gede-gede amat ruangan di dalam, tapi ini masih lebih dari cukup untuk rata-rata orang Indonesia. Jok belakang, sama kayak di depan, dia full kukulitan warna hitam dengan ISOFIX tethering point juga di bagian sini, namun memang tidak seperti di depan. Di belakang sini nggak ada emboss GR-GR-an sama sekali. Jadi sama persis sama jok yang TRD Sportivo waktu itu. Kalau kalian ke bagian duduk di tengah, karena dia RWD, tentunya ada hump, tapi hump ini menurut gue nggak terlalu mengganggu. Kalian masih bisa taruh kaki
dengan sangat nyaman di bagian tengah sini. Termasuk kalian ke bagian headrest juga untuk penumpang tengah. Jadi okelah, gue nggak komplain kalau gue ke bagian duduk di tengah sini. Tapi kalau kalian hanya berdua, kalian bisa turunin armrest tengah sini yang juga kulit hitam kayak gini dan ada cup holder 2 buah di bagian dalamnya gitu ya. Penyimpanan juga udah cukup oke. Selain cup holder ini, penyimpanan juga masih banyak di sini. Ada open storage di bagian sini yang mungkin bisa buat taruh handphone karena di sini langsung ada chargingnya gitu ya. Termasuk ada 2 buah seat back pocket dan di belakang kursi ada 2 buah hook buat kalian gantung tas ataupun belanjaan. Door trimnya sama kayak di depan, jadi desainnya masih niat. Jadi walaupun di atasnya keras, tapi tempat kalian taruh tangan itu udah empuk-empuk dengan jahitan asli, jadi udah enak. Termasuk ada di bawah lagi bottle holder dan door pocket kecil di bagian belakangnya. Seperti itu aja. Ke bagian atas, ini overhead console-nya lumayan technical gitu ya. Pertama-tama kalau kita nyalain, dia sudah LED, lampunya udah putih. Jadi udah bagus, terasa modern banget. Termasuk di bagian belakang sini, ada double blower control yang udah bisa auto climate juga. Jadi belakang sini, itu double blower-nya individual ya, sampai ke baris ketiga gitu. Jadi enak, semua dapat AC dengan sangat merata. Dan tentunya, karena dia tidak ada hal yang ntar gue bahas di bagian annoying-nya, dia ke bagian rear roof monitor. Iya, di bagian tengah sini gitu. Sehingga orang-orang belakang tetap bisa menikmati entertainment, mostly kids gitu ya. Supaya mereka anteng bisa nonton TV yang ada di bagian tengah sini. Udah oke lah. Sisanya kurang lebih seperti itu aja. Sama seperti Fortuner TRD Sportivo yang pernah kita review sebelah sini. Kalau kalian pengen cek gimana ruangan di baris ketiganya, gimana soal ruangan bagasinya, kalian bisa nonton video yang ini aja. Karena itu sama persis untuk baris-baris belakangnya gitu ya. Supaya gue nggak redundan lagi. Sekarang mendingan kita langsung lanjut aja ke bagian annoying dan interesting yang pastinya kalian udah tunggu-tunggu. Dan sebelum gue closing di bagian ini, gue tadi di depan lupa ada ngomong. Bagian parking brake-nya alias handbrake-nya itu masih hydraulic yang artinya dia kalah canggih sama Veloz. Walaupun tenaganya sangat luar biasa karena bisa narik ke loader 12 ton, namun karena bentuknya mirip sama yang 2.4 pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah tinggal knowing kami temukan di Fortuner 2.8. Pada saat Toyota memutuskan untuk mengubah TRD menjadi GR Sport, kan semua plakat-plakat TRD yang di bumper gitu-gitu ya, di body kit, semua berubah menjadi plakat Toyota. Dan ini masih gue appreciate karena jadi nggak ada blank space gitu. Tapi ada satu hal yang gue agak kurang demen, yaitu di bagian grillnya. Karena tadinya di bagian grillnya, lebih tepatnya bagian space ini ya, ini kan logo TRD gitu, karena ini kan grillnya grill TRD gitu kan. Tapi karena sekarang dia GR, di sini nggak ada logo GR di grillnya, tapi di sini dibiarkan polos, blank space kayak gini, dan nggak dibikin bolong. Jadi yang lain tuh bolong, tapi yang ini nggak sendirian gitu. Toyota Fortuner generasi ini sudah facelift sekali pada saat TRD Sportivo, udah improvement lagi jadi GR Sport, dan udah improvement lagi saat GR, dan sekarang udah ketambahan varian baru dengan mesin 2800cc, tapi dari varian paling bawah sampai paling atas yang 4x4, itu tetap aja masih belum kedapetan sunroof. Iya, jadi bisa dibilang kalah dengan Kia Picanto, basically gitu ya. Sampai kapankah Toyota baru akan sadar bahwa sunroof itu udah kudu hal yang wajib untuk mobil di atas 500 juta rupiah. Dan hal paling annoying di antara semua hal annoying dari Fortuner 2800 terbaru ini adalah tampangnya yang tidak mengadopsi model Legender. Iya, dari dulu pertama kali keluar Fortuner facelift, Legender itu udah sangat-sangat-sangat dinanti di Indonesia. Bahkan gua saking desperate-nya nyari Legender, gua udah review Legender jadi-jadian di sebelah sini. Dan bahkan gue udah pernah review Legender Kids. Iya, sebelah sini. Kids, mainan gitu ya. Kalau ini jadi Legender tampangnya, Pajero skakmat habis. Tapi berhubung ini tampangnya masih mirip-mirip sama yang 24, Pajero kan faceliftnya terakhir gitu ya. Jadi Pajero masih kayak, wih, gue masih lebih baru tampangnya. Namun tenang, karena selisih harganya sangat sedikit, inilah calon Fortuner terlaris di Indonesia dan pasti banyak menarik. Karena itu inilah tinggal interesting yang kami temukan di Fortuner 2.8. Oke, tadi kan gue udah ngoceh mengenai mobil ini terlalu mirip dengan Fortuner 24. Tapi, mungkin itu ada sisi interestingnya. Kenapa? Karena bagi kalian yang gak suka shouting,
yang demen mobil yang sleeper gitu ya, kalian tinggal de-badge logo 2.8 di bagian belakang, maka orang-orang nggak akan tahu kalau ini adalah Fortuner yang mesinnya bertorsi 500 Nm. Mesin 1GD yang digunakan oleh Fortuner 2800 ini bukan sembarang 1GD, karena ini adalah 1GD improvement, karena yang lama tenaganya itu 177 PS dengan torsi 450 Nm. Tapi untuk yang improvement ini, dia luar biasa banget. Tenaganya 204 PS dengan torsi 500 Nm. Itu gede banget. Dan tentunya hal paling interesting yang pasti membuat owner Fortuner yang 2400 itu menangis, apalagi owner yang baru beli gitu ya, ternyata perbedaan harga antara Fortuner 2400 dengan yang varian 2800 itu hanya terpaut 10 jutaan aja. Yaks. Okay. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Toyota Fortuner 2800cc Indonesia. Iya, mobil ini memang punya banyak kelebihan dan punya banyak kekurangan juga. Tapi tenaganya dari mesin yang baru ini gak bisa dipungkiri. Dia sangat-sangat luar biasa. Dengan torsi yang mencapai 500 Nm, otomatis Pajero menggigil di pojokan ruangan melihat tenaga dari mobil ini gitu ya. Maka kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Mas Dian dari Toyota Auto 2000 Yosudarso yang udah ngijin kita untuk mulas Toyota Fortuner 2500 ini di Laknat Soto Junkie, karena Toyota tidak pernah mengundang kita untuk datang ke event-event launching mereka for some reason. No hard feelings. Kalau kalian misalnya berniat melakukan pembelian dari Toyota, apapun unitnya gitu ya, Fortuner terbaru ini atau LC300 gitu ya yang baru atau gimana, kalian bisa kontak Mas Dian di Instagram sebelah sini atau kontak langsung orangnya di bagian bawah sini gitu. Pokoknya pelayanannya tuh prima banget, luar biasa, dengan best price pula buat Auto Junkies di luar sana, seperti itu. Dan tentunya kita juga pengen kasih special thank you juga ke Asuransi Raksa yang selama ini telah melindungi mobil-mobil kita di Laknat Soto Junkie. Seperti yang kita bilang, mobil ini kan belum dilengkapi dengan active safety, belum ada Toyota Safety Sense yang bikin dia kalah dengan Race dan Veloz. Tapi ya, kalian tetap bisa melakukan perlindungan di mobil ini dengan mengasuransikannya di Raksa Online. Gua sendiri udah pakai di Captur gua, dan selama ini pelayanannya tuh memuaskan, gercep, dan pastinya bengkelnya tuh tersebar luas di mana-mana. Termasuk mereka pun punya call center 24 jam yang kalian bisa akses dari manapun. So kalian misalnya lagi keluar malam-malam ada trouble gitu kan, amit-amit gitu, itu no hassle dan kalian bisa langsung menghubungi mereka semua. Kalau kalian pengen akses, langsung aja cek website di bagian bawah sini, www.raksaonline.com. Dan jangan lupa misalnya kalian tertarik untuk melakukan pembelian asuransi untuk mobil, kalian bisa gunakan kode promo kami yaitu yang bawah ini, RollNuts alias Raksa Online Laknuts, untuk mendapat bonus dan pasti potongan yang pasti kalian gak mau ketinggalan juga. Dan oh ya, Raksa juga punya sesuatu yang baru, karena sekarang mereka juga gak hanya mengasuransikan kendaraan tapi juga mengasuransikan rumah tinggal. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa check out langsung aja semuanya di website mereka di Raksa Online. Untuk hitung premi dan segala macam juga bisa langsung di sana. Jadi praktis dan one stop banget. Pokoknya hassle free. Itu yang gua suka. So thank you Raksa, dan tentu thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Laknat Soto Junkie. Main-main ke Instagram kami di laknats_aj untuk info harian dan jokes mengenai otomotif yang pastinya akan menghibur kalian semua. Oke, sekian aja untuk si Toyota Fortuner 2800cc yang satu ini. Kita nggak sabar banget pengen coba bawa jalan. Sebenarnya kan tenaganya brutal banget. Kita penasaran nanti kalau unit test drive-nya udah ada. Untuk sekarang, we'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.